Olivision, salam sehat selalu. Berikut TV News selengkapnya. Prajurit TNI Angkatan Laut saat penugasan mampu menunjukkan eksistensinya dengan sukses mengukir prestasi. Seperti halnya Pamen TNI Angkatan Laut yang menjadi siswa tamu di Sesko Angkatan Udara. Mayor Laut Pelaut Zul Supri Nazara yang sukses memiliki prestasi gemilang dan membanggakan bagi TNI Angkatan Laut. Mayor Laut Pelaut Zul Supri Nazara menjadi salah satu perwira TNI Angkatan Laut yang menempuh pendidikan di Sekolah Staf Komando TNI Angkatan Udara. Bersekolah di luar lingkungan sendiri tentunya memiliki tantangan tersendiri. Namun, perwira lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 52 ini menjawab tantangan yang dihadapinya dengan berprestasi. Tidak tanggung-tanggung, sejumlah prestasi tersebut diantaranya adalah juara 1 latihan olah Yuda Matra 2 Operasi Militer Perang, peraih 2 medali dalam lomba menembak kategori beregu eksekutif dan beregu reaksi pada kegiatan PKB Kejuangan Sesko TNI, Sepimti, Sespimen, dan Sesko Angkatan. Peraih nilai kesamaptaan terbaik pada samapta awal pendidikan dan samapta akhir pendidikan. Peraih nilai taskap terbaik siswa tamu Sesko AU Angkatan 60 dan pasis tamu terbaik Sesko AU Angkatan ke-60 tahun 2023. Selamat dan sukses Mayor Laut Pelaut Zul Supri Nazara atas prestasi gemilangnya. Pertama mengucapkan terima kasih kepada TNI Angkatan Laut yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi perwakilan Duta TNI Angkatan Laut untuk melaksanakan pendidikan Sesko AU tahun pelajaran 2023. Alhamdulillah pada hari ini Kamis 16 November 2023 kami telah menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan predikat pasis tamu berprestasi. Dalam mencapai prestasi, saya mempunyai ket-ket yaitu 3K. Yang pertama kemauan, kedua komitmen, dan kemudian yang ketiga konsisten. Kemauan berbuat yang terbaik, dan kemudian komitmen untuk memberikan yang terbaik, dan kemudian konsisten, selalu konsisten untuk memberikan yang terbaik. Jadi bisa demikian tadi informasi menarik seputar TNI Angkatan Laut. Terima kasih, CLS Feva, Jaya Mahi.